Selamat pagi Pak Presiden. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Andi Luther Saroy. Andi. Asal sekolah saya YPTJ Sentani di Kabupaten Jayapura. Di Sentani, Jayapura, ya. Saya mau bertanya, apakah apa Presiden sewaktu masih kecil cita-citanya apa? Dulu cita-citanya pengen jadi pengusaha. Udah. Ya. Ini kayak saya waktu kecil ini. Iya, sama. Apanya ini badannya juga seperti kayak Andi ini dulu, badan saya kecil, tinggi kayak gini. Persis saya jadi ingat waktu kecil. Kenapa ibu kota negara tidak dipindahkan saja ke Papua? Kenapa ibu kota negara tidak dipindahkan ke Papua? Ya, Indonesia ini sangat besar sekali. Dari Papua sampai ke Aceh, dari Sabang sampai Merauke. Ya. Sangat luas sekali. Nah, kalau dipilih yang timur, ya kan, nanti kalau ibu kotanya dipilih di Papua, yang dari Aceh ke Papua itu, kalau ke sini jauh sekali, 9 jam dari Aceh ke Papua. Naik pesawat loh itu, kalau naik kapal bisa berminggu-minggu. Ya. Jadi dipilih ibu kota itu di tengah-tengah, sehingga dipilih Nusantara di Kalimantan. Di tengah-tengah, dari timur dekat, dari Papua dekat, dari Aceh juga dekat di tengah, dari utara juga dekat, dari selatan juga dekat. Itu. Jadi dipilih di tengah-tengah. Udah. Ya. Kasih. Ini anak-anak ini pinter-pinter banget ya. Pertanyaannya juga sulit-sulit.